Oke, ya, kita mulakan surah Ad-Duhan. Surah yang ke lima, surah yang ke-44 dan ayatnya ada 59 ayat. Yang ke-25. Surah Ad-Duhan. Duhan maknanya asap. Asap. Baik. Kita teruskan. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Hamim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal kitab, demi kitab. Al-Mubin, yang terang. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, telah kami turunkan akannya. Fi lailati, pada malam. Mubarakatin, yang diberkati. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Munzirin, yang memberi peringatan. Fiha, padanya. Yufroku, ia pisahkan. Yufroku, ia dipisahkan. Kullu, akan tiap-tiap. Amrin, urusan. Hakim, yang penuh hikmah. Amron, urusan. Min, daripada. Indina, di sisi kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Mursilin, yang mengutuskan. Bereket rasul-rasul. Rahmatan, sebagai rahmat. Mir Rabbika, daripada Tuhan engkau. Innahu, sesungguhnya dia. Wa, dialah. As-Sami'u, yang Maha Mendengar. Al-Alim, lagi Maha Mengetahui. Biasa masuk mula ya. Suratul Dukhan. Kita akan jumpa ayat berkaitan dengan Dukhan.
yaitu yem asap yang datang. Langit akan mendatangkan asap yang terang. Baik, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang terang. Maknanya, demi kitab di sini ialah Al-Quran. Kitab Al-Quran. Yang terang, mana terang? Menjelaskan tentang halal dan haram. Sebab manusia, dia akan menurut hawa nafsunya. Berhukum dengan mengikut hawa nafsunya. Jadi, dia tidak memperdulikan halal ataupun haram. Kecuali mereka yang menuruti kitabullah, kitab Allah. Maka kitab Allah ada menjelaskan atau menerangkan tentang hukum halal dan haram. Di situlah manusia dapat pimpinan daripada kitabullah, iaitu kitab Allah. Kita perhatikan saja zaman musyrikin, mereka berhukum dengan hukum mengikut kehendak nafsu mereka, tidak menurut pimpinan nabi mereka yang dahulu, iaitu ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka telah abaikan. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah kami turunkan akannya, fi lailati mubarakah, pada malam yang diberkati. Malam yang kami turunkan akannya, yaitu Quran, pada malam yang diberkati, yaitu malam Qadar. Malam Qadar, yaitu malam yang dikatakan penuh dengan keberkatan, yang kita tiap-tiap tahun kita ingin melintasi malam itu atau memperolehi malam itu. Kerana malam itu lebih baik daripada alfa syahrin, daripada 1000 bulan. Itu yang terkandung dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, yaitu Quran, pada malam Qadar. Wa ma adra kamal qadri. Dan apakah engkau tahu apakah itu malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun malam itu malaikat-malaikat dan roh. Roh di sini ialah Jibril. Jadi turun malam itu malaikat-malaikat dan roh. Roh maksudnya ialah Jibril. Jadi Jibril mengetuai malam itu. Tanazzalul malaikatu war ruh. Turun ya dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahtera ia sehingga terbit fajar. Itulah malam yang ditunggu-tunggu. Malaikat, para malaikat dan juga Jibril turun padanya dengan izin Allah Ta'ala.
daripada tiap-tiap mingkuli amr, daripada tiap-tiap urusan. Maknanya masing-masing punya urusan untuk mencatat amal yang berlipat ganda yang dikerjakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah malam mubarakah. Malam yang diberkati. Turunnya Al-Quran pada malam itu. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami adalah kami. Kami di sini Allah. Munzirin yang memberi peringatan. Ya Allah yang memberikan peringatan. Mana berita tentang peringatan-peringatan azab Allah di akhirat. Pihak padanya, pada malam itu, yufroku, ia dipisahkan kullu amrin, tiap-tiap urusan hakim yang penuh hikmah. Itulah malam qadar itu. Yang mana dipisahkan tiap-tiap urusan tentang hal rezeki, ajal dan selainnya, penuh dengan hakim, penuh dengan hikmah, penuh dengan bijaksana. Amron, urusan min indina, urusan daripada sisi kami si Allah. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah kami, ya kami di sini ialah Allah. Mursilin yang mengutuskan. Mana Allah yang mengutuskan Rasul-Rasul. Rahmatan. Sebagai rahmat mirabbik. Daripada Tuhan engkau. Kedatangan Rasul itu membawa rahmat. Ya, rahmat daripada Allah. Innahu wassami'ul alim. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Jadi artinya, permulaan ayat ini menerangkan tentang mula-mula turunnya Al-Quran dari Loh Mahfuz ke dunia. Ya. Diterangkan bahawa Quran ini sudah turun ke langit dunia. Dan diturunkan ke langit dunia pada malam yang mubarakah, yang diberkati atau malam qadar. Dan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Ya. Turun secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ya. Tapi Quran ini dah turun di langit dunia, daripada langit dunia turun kepada Nabi secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi 23 tahun tu barulah lengkap Al-Quran kepada Nabi SAW. Itulah sejarahnya Al-Quran. Baik, kita teruskan lagi. Rabbis Samawati, Tuhan langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma, di antara keduanya. In kuntum, jika adalah kamu. Mukinin, orang-orang yang yakin. Ayat 8, la ilaha, tidak ada Tuhan. Illahu, melainkan dia. Yuhyi, ia menghidupkan. Wayumits, dan ia mematikan. Rabbukum, Tuhan kamu.
Warabbu dan Tuhan. Aba'ukum, bapa-bapa kamu. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Baik, saya masuk mulai ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Mani Allah itu adalah Tuhan kepada semua makhluk, baik di langit ataupun di bumi, dan apa yang di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. In kuntum mukinin, jika adalah kamu, kamu ni balik kepada penduduk Mekah. Jika adalah kamu, wahai penduduk Mekah, mukinin, orang-orang yang yakin. Yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan langit-langit dan bumi. Dan yakin bahawa Muhammad itu adalah Rasulnya. Ya, sebab ayat ini turunnya pada asalnya ialah kepada ya, kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang kufur ini, yang tidak bertuhankan Allah, bertuhankan kepada berhala-berhala. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ia menghidupkan dan Ia mematikan. Tidak ada Tuhan lain melainkan ya Allah. Melainkan hanya Allah. Sebab Dialah yang berkuasa menghidupkan dan Dia berkuasa mematikan. Okay. Cuba bayangkan, ketika seorang ibu melahirkan anak, ketika itu anaknya dalam keadaan tidak bernyawa. Okay. Cuba ya, difikirkan, ya apakah ya, segala kepakaran manusia ini boleh memberikan nyawa kepada si bayi yang tidak bernyawa ini? Jawabnya tidak. Dan siapa pula yang mematikan sehingga sampai satu tempoh manusia itu sama ada rela ataupun terpaksa tetap akan kembali kepada penciptanya? Siapa yang mematikan kalau tidak Allah? Itulah Dia. Ya, ini ayat ini penerangan kepada mereka yang tidak percayakan kepada Tuhan langit dan bumi ini. Rabbukum, Tuhan kamu. Kamu ini penduduk Mekah masih itu. Wa rabbu abaikum, dan Tuhan bapa-bapa kamu. Al-awwalin, ya, orang-orang yang terdahulu. Maknanya baik generasi yang dahulu ataupun yang kemudian. Ya, Tuhannya, penciptanya ialah Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab ayat ini turun kepada siapa? Kepada mereka yang mengingkari keesaan Allah. Tapi mereka mempercayai berhala-berhala sebagai Tuhan. Sebab itu ayat ini memberitahu tentang ya, kekuasaan dan keesaan Allah. Sama lagi bal, bahkan. Oh, mereka fi syakin, dalam keraguan. Yal'abun, mereka bermain-main. Semak semula. Balhum fi syakin, bahkan mereka dalam syak, dalam ragu, keraguan. Mana ragu daripada hari kebangkitan? Sebab hari kebangkitan itu ialah
yang Rasul sampaikan, Rasul khabarkan adanya hari kebangkitan. Tapi mereka meragui ya hari kebangkitan itu. Yalabun, mereka bermain-main. Maknanya ya mereka istihza, maksudnya memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pernah Nabi SAW berdoa. Doa apa? Allahumma aini alaihim bisaba'in kasaba'i Yusufa. Wahai Allah, tolonglah aku atas mereka dengan 7 tahun. Seperti 7 tahunnya kemarau Nabi, zaman Nabi Yusuf. Nabi pernah berdoa kepada untuk Allah timpakan kemarau selama 7 tahun. Sebagaimana pernah diturunkan kepada zaman Nabi Yusuf. Berlaku atau tidak sejarahnya? Berlaku. 7 tahun Mekah kemarau. Pada masa itu, fikirlah. Kemana mereka nak merujuk? Tuhan mana yang boleh mengembalikan kemakmuran semula? Itu ujian kepada mereka. Baik, sambung lagi. Fartakib, maka tunggulah oleh engkau. Fartakib, maka tunggulah oleh engkau. Yauma, pada hari. Takti ia datang. Asama, oleh langit. Biduhon, dengan asap. Mubin, yang nyata. Yang syah, ia melitupi. Ada tak bahasa lainnya yang kita boleh katakan? Bahasa yang senang lah, susah sangat. Ia menutupi. Menyelubungi, Ustaz. Ia menyelubungi, cantik juga. Tengah mencari itu. Tak terfikir. Ia menyelubungi, cantik juga. Ia menyelubungi. Anas, akan manusia. Haza, ini azabun alim, azab yang amat pedih. Baik, fartakib, maka tunggulah oleh engkau. Yauma ta'tis sama'u biduhonim mubin, maka tunggulah oleh engkau pada hari ia datang oleh langit dengan asap yang nyata. Yang syannasa haza azabun alim, ia menutupi atau menyelubungi akan manusia. Ini azab yang amat pedih. Ini tajuk yang kita baca, iaitu tajuk duhon. Jadi artinya, ia duhon ini akan berlaku, yaitu asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Macam kita, ya, kita teringat macam mana jerebu. Jerebu. Macam mana jerebu kita tak nampak
ya, seminggu atau 2 minggu matahari, ya, terasa sangat dunia kita ni, ya, apa ni, tak ceria. Jadi bayangkanlah, ya, pada hari kiamat nanti, bumi ini telah diselubungi dengan, ya, asap yang tebal, sehingga kita tidak akan selesa duduk di mana pun. Ya, kerana apa? Dipenuhi dengan asap. Haza azabun alim. Ini azab yang amat pedih. Macam mana jerebu kita rasai? Terasa pedih. Mata pedih. Yes, nafas. Yes, sukar untuk nak bernafas. Apalagi mereka yang kena semput. Yes, lagi rasa sukar bernafas. Ada yang mereka batuk, mereka demam. Ya, bayangkanlah kalau seandainya yang nyata ini, yang terang-terang ini datang, sehingga manusia tidak boleh berbuat apa ketika itu. Sudah tentu itu adalah azabun alim. Azab yang cukup memedihkan. Nah, itu akan berlaku nanti. Ya, pada ya, hari kiamat. Baik, sama lagi Rabbana, wahai Tuhan kami. Ikshif anna, lepaskanlah oleh Engkau dari kami. Lepaskanlah oleh Engkau dari kami. Dalam bracket boleh makna lenyapkanlah. Anna dari kami, al-azaba akan azab. Inna sesungguhnya kami, mukminun orang-orang yang beriman. Sampailah ketikanya, ya, manusia ini sampai dah tak boleh tahan. Jadi mana-mana yang asalnya ia tidak percayakan apa yang dikhabarkan oleh Quran, apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Pada masa itu, ya, manusia baru nak percaya. Pada masa itu tidak lupa kepada berhala-berhala yang disembah. Dia terus mohon kepada Allah tanpa melalui berhala lagi. Mereka berdoa, Rabbana, Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah oleh Engkau dari kami akan azab ini. Sesungguhnya kami orang-orang yang beriman, mukminun, orang beriman. Pada masa itu barulah mereka nak beriman. Ya, nak percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Rasul. Ya. Ya. Sama lagi. Anna. Anna bagaimanakah? Lahum bagi mereka. Az-zikra peringatan. Waqad dan sesungguhnya. Ja'ahum telah datang ia kepada mereka. Rasulun oleh seorang rasul. Mubin yang terang. Suma kemudian tawallau telah berpaling mereka anhu darinya. Waqalu dan telah berkata mereka,
Mu'allamun, seorang yang diajar. Majnun, seorang yang gila. Sambung, inna, sesungguhnya kami. Kasifu, yang melenyapkan. Al-azabi, azab. Qalilan, sedikit. Innakum, sesungguhnya kamu. Idun, orang-orang yang akan kembali. Semak semula. Manusia yang ditimpakan azab dan tak ada lagi percaya kepada puasa-puasa berhala. Dia berdoa terus pada Allah, kalau boleh hilangkan azab ini, dia akan dia mengatakan dia beriman. Kami sekarang dah beriman. Mereka mengakui yang mereka sudah beriman. Apa jawapan wahyu? Anna lahumu zikra. Bagaimanakah bagi mereka peringatan? Waqad ja'ahum rasulun mubin. Dan sesungguhnya telah datang ia kepada mereka oleh seorang rasul yang terang. Apa maksudnya? Maksudnya macam mana nak bermanfaat keimanan itu sesudah turun azab? Kalau belum turun azab, beriman, diterima. Tapi dah turun azab, dah tahu hari nak kiamat, baru masa itu ia nak bertaubat, nak dengar peringatan, tidak berguna lagi. Sedangkan Rasul dah datang, Rasul yang terang telah datang kepada mereka. Summa tawallau, kemudian telah berpaling mereka anhu darinya. Waqalu, dan telah berkata mereka kepada Rasul itu, mu'allamun, ya, seorang yang diajar. Kan, mengikut kononnya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, belajar Quran daripada seorang manusia atau pendeta Nasoro. Kemudian diolah-olah. Majnun, dituduh lagi majnun, seorang yang gila. Tak boleh nak dipercayai. Inna kasyiful azabi qalila. Sesungguhnya kami yang akan menghilangkan atau yang akan melenyapkan azab sedikit. Innakum aidun. Sesungguhnya kamu orang-orang yang akan kembali. Mana kembali apa? Kembali kepada kekufuran. Ya. Nah, bukan maknanya bila Allah hilangkan sedikit daripada bala itu, ya, mereka pun kembali semula kepada kekufuran. Saya sambung lagi, yaumah, pada hari. Nabatish, nabatishu, kami serang. Al-Batshata, akan serangan. Al-Kubra, yang besar. Inna, sesungguhnya kami. Al-Muntakimun, yang membalas bela. Walakot, dan demi sesungguhnya.
fatanna, telah kami uji. Qablahum, sebelum mereka. Kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Waja'ahum, dan telah datang ia kepada mereka. Rasulun Karim, seorang Rasul yang mulia. An bahwa addu, serahkanlah olehmu. Ilaiya, kepadaku. Ibadallah, akan hamba-hamba Allah. Ini sesungguhnya aku, lakum, bagi kamu, Rasulun, seorang Rasul. Mubin, yang dipercayai. Biasanya masmula ayat yang ke berapa tadi? Ya? Ayat yang ke-16. Yauma nabtisul batsyatal kubra. Pada hari kami serang akan serangan yang besar. Mani akhirnya berlakulah satu serangan besar, yaitu peperangan Badar. Ya. Inna muntakimun, sesungguhnya kami yang membalas bela. Ya, itulah balasan terhadap orang kafir. Pada peperangan Badar mereka telah kalah teruk. Dan negeri Mekah, ia balik kepada tangan orang-orang Muslim semula. Walakot fatanna, dan demi semua telah kami uji, qablahum, sebelum mereka, kaum Fir'aun, akan kaum Fir'aun. Waja'ahum rusulun, dan telah datang mereka seorang Rasul, yaitu Musa alaihissalam, al-Karimun, yang mulia. Yaitu Allah datangkan Rasul yang mulia, yaitu Musa alaihissalam, untuk menghadapi kezaliman Fir'aun. Sambungan lagi. An addu ilayya ibadallah. Bahwa serahkanlah olehmu kepadaku. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Supaya Fir'aun, ia serahkanlah olehmu kepadaku. Maknanya berserahlah ia untuk beriman atau menzahirkan iman kepadaku. Itu yang dimaksudkan oleh Musa alaihissalam, supaya Fir'aun menerima keimanan dan menzahirkan iman kepadaku. Ibadallah, ya wahai hamba-hamba Allah, innilakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang dipercayai. Mana percayalah kepadaku. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Rasul. Inilah Musa, Nabi Musa alaihissalam, yang